Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Di video kali ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari salah satu smartphone baru Samsung. Dia adalah Samsung Galaxy M15 5G. Galaxy M15 5G ini dirilis resmi ke Indonesia pada akhir Juni 2024 kemarin. Dengan harga resmi di official store marketplace-nya sebesar Rp2.499.000. Dan itu adalah harga saat video ini dibuat ya. Smartphone ini hadir untuk bersaing secara sengit dengan smartphone 2 jutaan lainnya, yang saat ini banyak banget pilihannya di pasaran. Lantas apa sajakah yang jadi kelebihan dan kekurangan smartphone ini di kelas harganya? Apakah ia layak dibeli untuk memenuhi kebutuhan teman-teman? Kalau gitu mari langsung aja kita bahas di video ini agar teman-teman tidak salah pilih dan menyesal kemudian. Kita mulai dari kelebihan-kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama, baterai gede 6000 mAh. Saat ini smartphone di kelas 2 jutaan rata-rata masih mengadopsi kapasitas standar 5000 mAh. Namun M15 5G ini sudah dilengkapi baterai berkapasitas 6000 mAh dengan sistem fast charging 25W. Baterai 6000 mAh ini tentu akan lebih awet ya ketimbang baterai 5000 mAh. Untuk pemakaian casual seperti chattingan, sosmed bisa bertahan hingga 2 hari loh. Sesuai dengan jargon yang dibawanya yaitu nggak ada matinya. Isi ulang dayanya dari 0-100 pun cuma butuh 1,5 jam aja dengan adapter 25W. So, kalau teman-teman butuh smartphone dengan baterai yang awet, maka bisa mempertimbangkan si Galaxy M15 5G ini. Kelebihan yang kedua, sudah support sinyal 5G. Sesuai dengan nama belakangnya, 5G, di kelas harga 2 jutaan smartphone ini sudah mendukung koneksi 5G, yang mana belum diadopsi oleh semua smartphone sekelas. Walaupun mungkin saat ini jaringan 5G belum merata di Indonesia, termasuk di tempat saya berdomisili sekarang, setidaknya smartphone ini tetap layak dipakai jangka panjang hingga saatnya nanti jaringan 5G sudah jadi jaringan standar, menggantikan 4G yang masih jadi standar saat ini. Kelebihan yang ketiga, jenis kamera lengkap. Samsung entry level kali ini semakin menarik, khususnya di bidang kamera. Walau harganya cuma 2 jutaan, tapi Samsung udah memberikan kamera yang lengkap. Sudah ada lensa makro dan yang paling menarik ada ultrawide loh. Nice! Soalnya lensa ultrawide tuh masih jarang ada di smartphone kelas harga segini. Berkat adanya lensa-lensa tersebut, selain bisa mengambil foto resolusi 50MP dengan lensa utama, kita juga bisa mengambil foto makro dengan jarak yang sangat dekat dan juga foto atau video sudut lebar ala-ala kamera iPhone. Bagi yang suka foto-foto pakai smartphone dan ingin mencoba gaya yang berbeda, smartphone ini cocok dijadikan pilihan. Kelebihan yang keempat, update OS jelas dan panjang. Walau ini termasuk entry level, tapi smartphone ini adalah buatan Samsung yang menggunakan One UI yang dikenal stabil, bebas iklan, dan update software yang panjang. Di Galaxy M15 5G ini, Samsung menjanjikan update OS hingga 4 generasi dan security patch hingga 5 tahun loh. Udah kayak flagship aja ya dukungan softwarenya, padahal ini kan cuma entry level kelas 2 jutaan. Kompetitor sekelasnya sih setahu saya belum ada yang bisa menawarkan update software sepanjang itu. So, kalau teman-teman cari smartphone yang bebas iklan dan update software yang panjang di kelas harga 2 jutaan, maka Galaxy M15 ini adalah jawabannya. Kelebihan yang kelima, kualitas layar cukup bagus. Smartphone ini dilengkapi dengan layar Super AMOLED Full HD Plus berdiagonal 6,5 inch dengan refresh rate 90Hz. Secara refresh rate sih standar ya, tapi secara ketajaman dan kualitas warna ini termasuk bagus untuk kelasnya, khas panel AMOLED Samsung. Selain itu, AMOLED juga punya kelebihan di kecerahan yang lebih tinggi dibanding layar IPS, jadi lebih jelas jika dilihat di kondisi outdoor yang terik. Kelebihan yang keenam, sensor-sensor tidak ada yang disunat. Hal terakhir yang bisa kita jadikan kelebihan di smartphone ini adalah penggunaan sensor yang lengkap. Semua sensor standar ada, bahkan sensor giroskopnya pun udah menggunakan hardware. Jadi responsivitas dan akurasinya bisa diandalkan khususnya buat teman-teman yang ingin bermain game menggunakan gyro controller, seperti di game PUBG Mobile misalnya. Selain itu, NFC juga tersedia, jadi bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan yang membutuhkan sensor ini, seperti untuk cek saldo dan top up kartu uang elektronik. Oke, itu tadi dia 6 kelebihan yang berhasil saya rangkum dari smartphone ini. Selanjutnya, mari langsung aja kita bahas kekurangan-kekurangannya. Kekurangan yang pertama, paket penjualan minim aksesoris. Di paket penjualan standar, kita hanya diberikan bonus berupa kartu perdana Axis dengan kuota 125GB yang dibagi untuk 6 bulan, dan free item di game Free Fire, karena smartphone ini kan memang berkolaborasi dengan game tersebut. Sisanya kita hanya bisa menemukan kartu garansi, kabel data,
dan SIM ejector. Kita nggak dapat adapter charger, nggak dapat softcase, bahkan anti gores bawaan pun sama sekali belum terpasang, yang biasanya udah jadi standar di smartphone dari brand lain. So, kalau kamu beli smartphone ini, maka siapkan lagi budget tambahan untuk beli adapter charger yang mana harganya juga lumayan. Adapter 25W Samsung di official store-nya itu harganya 300 ribu juga loh. Jadi kalau ditambah dengan harga adapter, smartphone ini sebenarnya harganya di atas 2,5 juta. Dan jadinya terkesan overpriced ya. Kekurangan yang kedua, fisik kurang menarik dan tidak tahan air. Entah kenapa Samsung khususnya entry level, bezelnya itu selalu tebel-tebel banget. Pokoknya paling tebal deh di antara kompetitornya. Itu juga masih terjadi di M15 5G nih. Bezelnya yang tebal ditambah lagi layarnya yang juga masih model waterdrop, membuat smartphone ini terlihat kurang menarik secara fisik. Kayak udah kuno dan kurang elegan gitu. Padahal kompetitor lain bezelnya itu udah tipis-tipis dan layarnya juga udah model pansol yang lebih kekinian. Kemudian soal bobot dan ketebalan, smartphone ini juga nggak bisa dibilang ramping. Saat diukur, tebalnya itu 9,3 mm dengan bobot sebesar 216 gram. Secara angka ini tuh di atas rata-rata smartphone sekelasnya. Saat digenggam juga emang kerasa sih smartphone ini agak bulky. Mungkin ini akibat dari baterainya yang juga lebih gede ya. Selain itu dia juga belum dapat IP rating apapun nih, jadi belum teruji untuk memiliki ketahanan terhadap cipratan air dan debu. Kekurangan yang ketiga, layar AMOLED tanpa fitur Always On Display. Always On Display atau biasa disingkat AOD adalah fitur khas yang cuma bisa kita temukan di panel AMOLED. Karena panel ini cara kerjanya hanya mengaktifkan titik piksel yang berwarna selain hitam. Contohnya kayak gini, saat layar mati, kita tinggal tap aja layarnya, maka dia hanya nampilin Always On Display-nya, yang biasanya berisi notifikasi, jam, bahkan gambar. Dan sisanya bagian yang hitam ini pikselnya tidak aktif, sehingga tentu akan lebih menghemat baterai. Selain hemat, ini juga membuat smartphone kita jadi terlihat lebih modern dan mahal ya. Sejauh yang pernah saya coba, smartphone yang sudah pakai layar AMOLED, bahkan yang murah sekalipun, pasti ada fitur ini secara default. Namun di M15 5G ini saya tidak menemukan setting untuk mengaktifkan Always On Display tersebut. Agak aneh sih ya, kenapa layar AMOLED M15 ini dibuat nggak support nampilin Always On Display. Semoga di update software selanjutnya, Samsung menghadirkan fitur ini. Kekurangan yang keempat, perekaman video mentok di Full HD 30fps. Di sektor kamera, smartphone ini memang punya kelebihan karena jenis lensanya yang termasuk lengkap di kelasnya. Namun saat dipakai untuk videografi, sayangnya smartphone ini cuma bisa merekam video dengan konfigurasi tertinggi di 1080p 30fps saja. Ini sih termasuk kurang ya untuk kelasnya karena smartphone lain yang sekelas, bahkan di bawahnya udah banyak yang bisa merekam di atas 1080p 30fps. Kalau teman-teman suka merekam video dengan kamera smartphone, sebaiknya pilih yang udah bisa 60fps, agar hasilnya lebih smooth dan saat diedit bisa di slow-mo tanpa patah-patah. Kekurangan yang kelima, slot SIM berjenis hybrid. Galaxy M15 5G ini cuma dilengkapi dengan dual slot SIM hybrid. Slot keduanya ini bisa dipilih ya, mau dipakein SIM card atau micro SD card. Tapi kalau teman-teman cuma pakai satu nomor SIM card, maka kekurangan ini tidak akan jadi masalah. Kekurangan yang keenam, RAM hanya 6GB. Sebagai smartphone dengan harga 2 jutaan, sayangnya ia masih diberikan RAM 6GB. Bahkan internalnya pun cuma ada pilihan 128GB. Di kelas harga yang sama, udah banyak banget yang bisa memberikan 8x256 bahkan. Dengan RAM 6GB, tentu smartphone ini tidak bisa membuka aplikasi sebanyak smartphone yang udah RAM 8GB ya. Internal 128GB juga saat ini nggak bisa dibilang gede lagi. Karena smartphone 1 juta kecil pun banyak yang udah pakai storage segini. Dan aplikasi sekarang juga size-nya gede-gede ya, apalagi game, bisa sampai puluhan gigabyte loh. Jadi kalau kamu orang yang butuh memori gede, bisa melirik smartphone yang sudah menawarkan internal minimal 256GB. Dan di kelas harga yang sama, nggak sulit kok menemukan smartphone dengan kapasitas tersebut. Nah, itu tadi dia semua kelebihan dan kekurangan yang berhasil saya rangkum dari smartphone ini. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau kelebihan-kelebihannya adalah yang teman-teman butuhkan, maka silakan ambil smartphone ini. Tapi kalau yang teman butuhkan ternyata ada di kekurangan, maka sebaiknya pertimbangkan untuk mencari yang sudah menyediakan kekurangan tersebut. Membeli smartphone entry level memang agak tricky, karena spesifikasi yang ditawarkan itu variatif banget, nggak kayak flagship yang punya semuanya. Jadi kita emang wajib tahu kelebihan dan kekurangannya dulu. Untuk Galaxy M15 5G ini bisa dibilang adalah entry level Samsung yang udah mendingan karena spesifikasi yang ditawarkan udah bisa bersaing di kelasnya seperti lensa kamera yang lengkap, baterai gede 6000 mAh, serta sudah support jaringan 5G. Kalau dulu kan smartphone Samsung itu kayak kurang aja gitu ya fiturnya dibanding smartphone sekelasnya. Selanjutnya mungkin akan ada pertanyaan, gimana dengan performa? Kok nggak ada disebutkan di kelebihan atau kekurangan? Itu karena performa chipset MediaTek Dimensity 6100 Plus yang dipakainya ini masih biasa aja untuk kelasnya. Untuk penggunaan sehari-hari ini udah cukup banget sih.
Namun bukan yang terbaik, apalagi untuk gaming. Soalnya dia masih mendapatkan setting grafik game yang rata-rata bisa kita dapatkan juga di smartphone dengan harga sekelas, bahkan yang lebih murah. Wajar sih, karena bisa dibilang Dimensity 6100 Plus ini adalah versi 5G-nya Helio G99. Yang mana G99 tersebut juga sudah banyak digunakan di smartphone dengan harga yang lebih murah, bahkan di bawah 2 juta rupiah. So, gimana? Apakah teman-teman tetap tertarik dengan smartphone ini? Atau ada yang udah menggunakannya dan menemukan kelebihan atau kekurangan lain? Silahkan tambahkan aja di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang berminat, link pembeliannya juga sudah saya sertakan di deskripsi. Oke deh, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.